Kita ke informasi lain pemirsa, setiap pemudik pasti memiliki kisah menarik selama perjalanan menuju kampung halaman. Ya, ada kisah mengharukan sekaligus membahagiakan di perjalanan mudik tahun ini. Di antaranya adalah kisah para pemudik yang melahirkan di tengah perjalanan. Mudik saat lebaran sepertinya sudah wajib hukumnya bagi para perantau di kota-kota besar. Warga perantau akan berusaha untuk menggunakan berbagai cara agar bisa segera bertemu keluarga di kampung. Tidak peduli bagaimana kondisi mereka, termasuk ketika mereka dalam kondisi hamil tua. Pada musim mudik kali ini, sejumlah pemudik harus menjalani proses persalinan di tengah perjalanan mudik menuju kampung halaman. Selasa 12 Juni yang lalu, seorang pemudik bernama Misriwati melahirkan seorang bayi perempuan di atas kapal KMP Kirana 2. Bayi perempuan itu lahir di kapal yang tengah berlayar dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakahani Lampung. Bayi perempuan dari pasangan Dahlan dan juga Misriwati ini kemudian diberi nama Kirana, sesuai dengan nama kapal yang mereka tumpangi. Perusahaan pengelola kapal kemudian memberikan hadiah berupa pelayanan penyeberangan gratis seumur hidup bagi bayi Kirana. Sebelumnya kisah serupa juga terjadi di jalur mudik tol Purwakarta-Bandung-Cilonyi atau Purbalenyi, Jawa Barat. Seorang pemudik bernama Fitri Wulandari juga melahirkan bayi perempuan di tengah perjalanan mudik menuju Pangandaran. Fitri melahirkan dalam mobilnya yang berhenti di rest area kilometer 88, Purbalenyi. Proses persalinan ini dibantu oleh aparat kepolisian yang kebetulan tengah berjaga di area tersebut. Fitri dan bayinya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Tidak lama berselang, Fitri dan bayinya diizinkan keluar dari rumah sakit untuk melanjutkan perjalanan mudik. Gak ada ciri-ciri mau melahirkan, tiba-tiba di dalam mobil, perut sakit, kirain masuk angin. Enggak lama keluar. Ketuban. Ada informasi kalau ada orang yang mau melahirkan. Nah, makanya saya langsung ngecek, ternyata bukan mau melahirkan, udah lahir. Posisinya udah lahir, si Ibu Fitri ini di dalam mobil jok tengah. Bagi Misriwati dan juga Fitri, perjalanan mudik tahun ini tentu sangat istimewa dan tidak akan pernah terlupakan. Kebahagiaan mereka bertambah karena bisa mudik dan bertemu dengan keluarga, juga mendapat anugerah berupa putri yang cantik. Tim Liputan, Berita 1.